Menu ini kalau di restoran pasti mahal. Satu porsi gini bisa 80 ribu, bener nggak ya? Kali ini aku bikin yang simple versi rumahan, tapi rasanya tetap enak kayak di restoran. Nah, caranya gampang banget. Ambil satu butir telur, kocok lepas, terus diberi bumbu, masukin udangnya. Kemudian udangnya dimasukin di tepung kering, adonan tepung kering ya. Resepnya ada di caption. Terus udah gitu, dipencet-pencet. Diremas-remas maksudnya, terus digoreng di minyak panas. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya dan warnanya tuh merata coklatnya ya. Habis itu kalian tiriskan dan sisihkan. Sekarang kita bikin mayonesnya. Mayonesnya dicampur dengan sedikit susu kentang manis. Jadi kalau mayonesnya 5 sendok, susu kentang manisnya 2 sendok makan aja. Diaduk-aduk sampai rata, terus dicelupin di udang goreng tepungnya. Lalu taburin deh sama wijen. Keren banget, udah ala-ala restoran banget deh ini. Selamat mencoba ya. Ayo semua juga bisa masak.